Assalamualaikum, salam sejahtera. Ho, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, budu-budu, let's go. Come on, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tekan butang subscribe. Semalam dekat TikTok ada orang share dekat aku satu link YouTube punya channel yang dia cakap ini adalah channel gerakan murtad Malaysia. Aku tak explore lagi. Jadi jom sama-samalah kita explore apa yang ada dekat dia punya channel ni. Alright, ini tadi aku search lah. Dia keluarlah dia punya icon, dia punya nama channel Gerakan Murtad Malaysia. Subscriber, wuih, 1280. Boleh tahan juga eh. Dia kat sini. Okay, dah ada video-video lah, kita just go through je lah eh. Video-video dia apa yang dia tunjuk ni kan. Jadi kafir lebih baik. Aduh, ini apa benda ni? Dia ada buat sembang pasal filem Mentika Terbang. Adakah aku Melayu lagi bila murtad? Apa benda ni? Ramai Melayu dah murtad secara senyap. Gila lah. Uy, subhanallah. Apa benda ni? Cara nak lupa surah Al-Fatihah 6 bulan lepas. Uy, takkan tak ada action, tak ada siasatan JAKIM ke MC-MC ke? Ini benda ni 6 bulan yang lalu ni kita akan lupuskan. Astaghfirullahalazim. Okay, sekejap kita tengok. Alright, nasihat untuk Fidak. Okay, golongan hendak masuk Islam dan update talian murtad. Alright. Eh, itu macam bendera Singapura. Bendera Singapura eh yang tu. Okay, aku Singapore ex-Muslim. Oh, okay, Singapore. Taulah Singapore ni. Okay, setahun yang lalu. Wah, angkatan belia murtad Malaysia. Wah, bukan main ni. Ni serius eh benda ni eh. Ni bukannya main-main ke benda ke. Aku tak nak tengok dia punya video sebab aku rasa jijik. Kau pergilah tengok sendiri. Kita tengok dekat dia punya shot. Jangan tak undi Encik Murtad. Okay, playlist tak ada. Community ada. 9 days ago. Woi, benda ni still active kot. Come on, JAKIM, MC-MC, Polis Diraja Malaysia. Sama sekarang kan zaman cyber security. Zaman ya, dah canggih lah. Boleh lah detect orang ni punya IP address. Detect dia dekat mana, pergi tangkap lah. Okay, kalau yang pengguna TikTok tu pun boleh je korang tangkap. Pengguna apa Facebook yang hina Sultan, boleh je tangkap. Takkan ni tak boleh tangkap? Bahaya ni. Kerajaan Malaysia mampu raja-raja Melayu tak kasih orang Melayu yang tak minat Islam nak murtad dan juga bukan Melayu. Aduh, benda ni. Nampak? Dia siap mention JAKIM apa semua. Nampak? Apakah jalan terbaik? Dia bagi apa ni? Solution untuk orang yang nak murtad. Aduh, hai. Ui, gila lah benda ni. Okay, kita tengok pula dia punya channel. Tak ada. Kita tengok about description. Gerakan Murtad Malaysia owned by Public Warga Murtad Malaysia. Ni apa benda ni? Kita tengok eh link yang pertama ni apa yang dia keluar. Okey. Selamat datang ke dunia maya murtad. Website rasmi sedang dikemas kini. Maknanya dia tak aktif lagi lah. Okey, kita back. Kita tengok pula. Okey, dia ada Facebook eh. Encik Murtad pertama. Allah. Okay, kita tengok Encik Murtad. Ni dia punya page eh. Page ataupun dia punya account yang boleh. Oh, ini dia punya ni lah. Ni bukan page ni. Ni dia punya account rasmi ni. Come on lah, dah ada Facebook rasmi lagi. Takkan tak boleh siasat kot. Come on, mana JAKIM, Polis, SKMM, MC-MC, Fahmi Fazil. Takkan nak biar kot. Encik Murtad kedua. Tengok dia punya gambar. Malaysia Syariah Law Institute. Oh, dia menentang hukum hudud apa semua ni lah. Okay, nah, siap wish Happy New Year lagi. Aduh, ini benda pula ni. Aduh, hai. Nah, benda ni tak boleh main-main ni. Borang. Masya Allah, ada borang. Tengok sikit borang dia. Apa yang ditulis? Borang online.
ahli percuma, email, nama samaran, last name, phone number, city, kawasan, state, negeri. New religion or without, agama baru atau bukan beragama. Masya Allah, agama asal. Oh, siap merekrut orang-orang baru ni. Tengok lagi dia punya Twitter, X lah, ha, sekarang bukan Twitter dah. Halo, alah, nak log in lah pula. Ah, nak kena log in pula. Takpelah, aku rasa masih aktif tu. Sebab dia punya YouTube post pun yang dekat community ni nampak, eh, 9 days ago. Aku minta dengan tegas polis Diraja Malaysia, SKMM ataupun MCMC dan juga JAKIM boleh ambil tindakan sekarang. Tak payah tunggu dah, pergi siasat. Benda ni boleh search je dekat YouTube, dekat Facebook, ada je. Aktif lagi. Ambil tindakan sekarang. Takkan nak biar kot benda ni jadi macam ni. Kita minta juga tolong daripada ni lah, PPIM, kepada Semboyan juga, Yusof Azmi, tolong juga ambil tindakan siasat dan sebagainya. Isu ni benda yang tak boleh dibuat main-main, eh. Alright, so please, kepada yang berkenaan yang aku sebut tadi, ambil tindakan siasat, tak payah lama-lama. Benda ni boleh detect apa semua. Sekarang ni zaman canggih, boleh je tahu orang ni dekat mana. Dan tolong tahan orang ni dan buat siasatan. Alright, dan minta juga korang untuk share video ni supaya sampai kepada pihak-pihak yang aku sebutkan tadi. Dan kalau ada sebarang komen, bolehlah komen juga dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga kita, keluarga kita dijauhkan daripada benda-benda yang macam ni. Ui, takut aku siut benda ni open kot. Semua orang boleh tengok. Okay, dan tak mustahil juga yang mana yang jenis-jenis yang liberal ni, ha, dia akan berminat dan dia akan ajak orang lah untuk join benda-benda macam ni. Alright, ha, semoga kita dijauhkan, keluarga kita, daripada benda-benda macam ni. Lagi sekali, semoga korang semua dimudahkan urusan dan mudahkan rezeki. Uish, aku punya jantung laju ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Tolong ambil tindakan sekarang, please.